Kementerian Kerja Raya KKR bersiap-siaga menggerakkan aset Jambatan Panel Keluli Bermodular JPKB atau Jambatan Bailey ke seluruh negara pada musim tengkujuh yang diramalkan hujung tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia, negara dijangkakan berada dalam fasa akhir monsun barat daya pada September dan memasuki fasa monsun timur laut MTL pada November 2023 sehingga Februari 2024. Katanya ketika ini Jabatan Kerja Raya JKR mempunyai JPKB sepanjang 600 meter di 7 stor penyimpanan di seluruh semenanjung Malaysia. Beliau berkata demikian pada media selepas majlis pembukaan projek menaik taraf laluan 64 Jalan Benta Jerantut Maran Fasa 1 Segmen 7 di Jerantut pada Khamis. Katanya selain itu sebanyak 2,580 aset jentera, aset persekutuan dan negeri seperti kenderaan pacuan 4 roda, jentera kaut, lori muatan 3 dan 5 tan, jentera penyodok bersedia untuk digerakkan bagi tujuan pengangkutan petugas dan misi bantuan pemantauan pemulihan dan pembaikan infrastruktur pembaikan cerun serta pemindahan mangsa banjir. Menurut Abdul Rahman, cawangan kejuruteraan cerun JKR juga akan memeriksa dan memastikan sistem saliran cerun dalam keadaan baik dan mengenal pasti tanda-tanda awal kegagalan cerun di sepanjang jajaran jalan persekutuan dan negeri. Kita pun sediakan kalau berlaku kemungkinan ada yang jambatan hanyut, kita akan pasang cara segera. Kita akan sediakan belly bridge. Kita pun ada beli baru sebenarnya belly bridge untuk persiapan sementara. Kita kan 2,850 kenderaan berat. 2,580 kenderaan berat yang meliputi lori, beho, excavator dan sebagainya. Kita sediakan untuk persiapan banjir. Ini kan cerun-cerun yang mungkin berbahaya seluruh negara, maksud saya yang berbahaya mungkin bila musim terbujuk kita tengok keadaan situasi cerun-cerun yang mungkin boleh runtuh, itu kita bersiap sedia. Kemudian yang ketiganya, kita akan cuba sedaya upaya pengaliran air. Mungkin ada kalbut-kalbut besar yang bila musim terbujuk ni tanah turun banyak dan sebahagian pada kalbut kami dimasuki tanah, maka kita akan arahkan sama ada kaki tangan kita ataupun konsesi kita membuat kerja secara segera membersihkan longkang-longkang ini agar aliran air itu dapat mengalir dengan segera. Dan kita juga ada sediakan kita punya war room di kementerian. Dia panggil apa? Big band. Kita sediakan big band untuk masyarakat boleh laporkan kita pada bila-bila masa, termasuklah aplikasi jalan My Jalan yang kita baru lancarkan sebelum. Okey. Apa keseluruhan untuk